dari A sampai Z. Kita masih membahas seputar hadas dan najis pada hubungan suami istri. Permasalahan-permasalahan mengenai hadas dan najis dalam hubungan suami istri. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang mandi wajib. Permasalahan berikutnya adalah apakah suami istri wajib mandi setelah jima, setelah berhubungan seks, walaupun tidak mengalami orgasme pada istri? Jawabannya adalah iya. Keduanya wajib mandi, baik mengalami orgasme maupun tidak. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba'i thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu." Jika seorang laki-laki duduk di antara empat anggota tubuh wanita, empat anggota tubuh yaitu kedua tangan dan kedua kaki, atau menindihnya, kemudian jahadaha. Jahada artinya berusaha dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan keras. Ini adalah kinayah dari jima, karena jima itu mengeluarkan tenaga, mengeluarkan tenaga yang ekstra. Maka ia wajib mandi. Jadi kalau sudah melakukan, meskipun tidak sampai klimaks, meskipun istri tidak mengalami orgasme, ataupun suami tidak mengeluarkan air mani, tapi sudah ember masuk ke dalam sumur, maka kedua-duanya wajib mandi. Di dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa illam yungzil, walaupun tidak mengeluarkan air mani. Ini menegaskan tentang wajibnya mandi walaupun tidak mengalami orgasme. Hal ini tidak diketahui oleh banyak manusia. Oleh karena itu mereka wajib menyadari akan hal itu. Karena sebagian manusia menganggap bahwa wajibnya mandi kalau mengeluarkan air mani, padahal tidak itu saja. Sekadar berhubungan, meskipun belum mengeluarkan air mani, maka wajib mandi. Suami istri wajib mandi. Permasalahan berikutnya, apakah istri saya wajib mandi janabah pada saat dimasuki ketika bersetubuh, tetapi tanpa orgasme dalam rahim? Apakah dia wajib mandi ketika sperma masuk dalam rahimnya, ataukah dia cukup mencuci tubuhnya dan anggota tubuhnya saja?
Jawabannya, iya, dia wajib mandi jika dimasuki walaupun sedikit. Berdasarkan hadis, idza jalasa baina syu'abihal arba'i thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu wa illam yungzil. Jika seorang duduk di antara empat anggota tubuh wanita kemudian menggaulinya, maka ia wajib mandi meskipun tidak mengalami orgasme. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzal taqa khitanani faqad wajabal ghuslu. Jika dua kemaluan telah bertemu, maka wajib mandi. Jadi sekedar bertemunya dua kemaluan, maka itu sudah mewajibkan mandi. Demikian pula dia wajib mandi seandainya sperma masuk ke dalam rahim karena dimasuki dan mengalami orgasme pada umumnya. Tetapi cukup dengan berwudu jika hanya sekedar bersentuhan tanpa memasukinya. Artinya wajibnya mandi itu jika hasyafah, ujung penis itu masuk ke dalam vagina. Namun kalau hanya sekedar bersentuhan, maka ini belum mewajibkan mandi. Jadi diwajibkannya mandi jika hasyafah, kepala penis sampai ke ruasnya itu masuk ke dalam vagina. Ini sudah mewajibkan mandi. Pertanyaan yang lain, seseorang duduk di antara empat anggota tubuh istrinya dan dua kemaluan bersentuhan tanpa memasuki, kemudian orgasme di luar kemaluan, apakah keduanya wajib mandi? Jawabannya adalah, laki-laki wajib mandi karena telah orgasme. Adapun wanita tidak wajib mandi karena syarat wajibnya mandi ialah memasuki. Seperti diketahui bahwa letak khitan ialah pucuk penis hingga sekitar pergelangan penis. Jika memang demikian, maka tidak bisa menyentuh tanpa khitan wanita kecuali setelah pucuk penis memasukinya. Karena itu kita mensyaratkan tentang wajibnya mandi karena persetubuhan bila pucuk kemaluan telah masuk. Disinyalir pada sebagian lafaz atau redaksi hadis Abdullah bin Amr ibn al-As, idzal taqal khitanani wa tawaratil hasyafatu faqad wajabal ghuslu. Jika dua kemaluan telah bertemu dan ujung penis telah masuk, maka wajib mandi. Jadi dari tiga permasalahan tadi sama, kapan wajib mandi? Yaitu ketika ujung penis masuk ke dalam kemaluan wanita. Ini wajib mandi meskipun belum mengeluarkan sperma. Apabila mengeluarkan sperma tanpa bertemunya dua kemaluan, ini pun juga mewajibkan mandi. Semisal seorang laki-laki sangat sensitif, sudah keluar tidak pada tempatnya, maka ini pun mewajibkan mandi. Namun jika hanya sekedar bercumbu, meskipun syahwat menggelora sampai keluar madzi, sebagaimana permasalahan yang lalu kita sudah terangkan apa perbedaan mani,
madhi dan wadi. Syahwat menggelora, seorang laki-laki mencumbui istrinya. Begitu juga istri sudah terangsang, basah kemaluannya, namun bukan mani yang keluar, maka belum mewajibkan mandi. Keduanya hanya diwajibkan membersihkan kemaluan kemudian berwudu, karena yang keluar bukan hadas besar tapi hadas kecil. Pertanyaan tentang hukum keluarnya air kencing bersama sisa-sisa mani. Seseorang mencampuri istrinya, kemudian mandi. Setelah itu keluar sisa-sisa mani bersama air kencing. Apakah dia harus mandi lagi? Jawaban, orang yang telah mandi janabah, kemudian mani keluar darinya setelah mandi, maka dia sudah cukup dengan mandinya tersebut dan dia tidak wajib mandi lagi. Ia hanya wajib beristinja dan berwudu. Jadi kalau seorang laki-laki menyetubuhi istrinya, setelah selesai dia mandi. Mandi wajib, syarat-syaratnya sudah terpenuhi, niat untuk menghilangkan hadas besar. Setelah selesai mandi, dia kencing, ada sisa air mani yang keluar bersamaan dengan air kencing. Apa hukumnya? Maka mandi wajibnya sudah sah. Dan dia hanya berkewajiban untuk membersihkan kemaluannya karena najis air kencing, kemudian berwudu karena dia berhadas kecil. Begitu pula kasus yang lain, ketika sperma laki-laki masuk ke dalam vagina, istri mandi sempurna, sudah membasahi seluruh anggota badan dengan niat untuk menghilangkan hadas besar. Setelah selesai mandi, keluar sperma suaminya dari kemaluannya, dari kemaluan istri. Maka ini pun tidak membatalkan mandi wajibnya. Tidak membatalkan mandi wajibnya. Karena yang mewajibkan mandi besar adalah keluarnya air mani dengan lezat. Khurujul maniyyi biladzatin. Keluarnya air mani dengan kenikmatan. Adapun setelah berhubungan, sisa air mani dinamakan junub. Junub itu kan menjauh artinya. Dinamakan junub itu karena air mani menjauhi tempat asalnya. Dia keluar mimma indafiq, dari air yang memuncrat. Air yang keluar dengan cepat menjauh dari tempatnya. Tatkala sudah keluar dari tempatnya, maka yang sedikit tersisa di salurannya, ya sudah bukan pada tempatnya lagi. Dia hanya tersisa pada saluran air kencing. Maka yang tersisa yang keluar dari saluran air kencing ini tidak mewajibkan mandi. Yang mewajibkan mandi adalah yang keluar pertama kali.
Maka agar tidak terjadi seperti ini dan menimbulkan was-was, maka hendaknya seseorang sebelum mandi dia kencing terlebih dahulu, sebelum menghilangkan hadas besarnya dia kencing terlebih dahulu, sehingga ketika dia mandi sudah tidak tersisa lagi sisa-sisa air mani pada saluran kencingnya. Jadi jangan mandi terlebih dahulu kemudian baru kencing. Meskipun tidak mewajibkan mandi, mungkin seseorang akan dihinggapi rasa was-was, rasa ragu karena keluar air mani dari kemaluannya. Padahal itu adalah air mani sisa, bukan keluar dari tempat asalnya, tapi dia tersisa di saluran air kencing. Maka lebih baik sebelum mandi kencing terlebih dahulu, sehingga dengan kencingnya tersebut bisa membersihkan sisa-sisa air mani yang ada pada saluran kencing tersebut. Demikian juga pada wanita. Maka jangan hanya mengamalkan wajibnya saja atau syarat sahnya saja, tapi hendaknya mengamalkan sunnah-sunnah dari mandi wajib. Kalau syarat sahnya mengguyurkan atau membasahi seluruh anggota tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar sudah sah, maka hendaknya dilakukan sunnah-sunnahnya, yaitu mencuci kedua telapak tangan, kemudian mencuci kemaluan, membasahi pusar dan lipatan-lipatan perut, kemudian ketiak, kemudian menyela-nyela rambut, baru mengguyurkan air ke seluruh tubuh, kemudian diakhiri dengan berwudu. Bisa berwudu sebelum mandi atau bermandi dulu baru berwudu. Maka tatkala dia melakukan aktivitas tersebut dengan berdiri, maka kemungkinan air mani yang tersisa yang mungkin jumlahnya banyak akan keluar. Dan kita ketahui air mani itu bisa bertahan beberapa hari di dalam rahim, sehingga dia bisa membuahi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kekuatan pada sperma ini ketika masuk ke dalam rahim bisa bertahan, sehingga ia bisa membuahi sel telur atau ovum ketika masa subur seorang wanita. Maka mani yang bertahan atau tertahan di dalam rahim, jika akhirnya keluar, maka itu tidak mewajibkan mandi. Ini tidak ada bedanya dengan orang yang tertempeli atau terkenai air mani, maka tidak wajib mandi. Jika seseorang terkenai air mani, semisal istri digauli suaminya, kemudian suaminya mengeluarkan air mani bukan pada kemaluannya, jika istrinya tidak mengeluarkan air mani maka tidak wajib mandi, hanya membersihkan air mani yang mengenai anggota tubuhnya saja. Jadi baik terkenai dimanapun, kewajibannya hanya itu. Jelas insya Allah ya.
Kalau kurang jelas dipraktekkan, nanti terus ditanyakan. Permasalahan berikutnya, seorang teman memberitahukanku bahwa jika seorang muslim menyetubuhi istrinya, maka dia harus buang air kecil sebelum mandi. Jika tidak, maka ia masih tetap junub karena cairan mani dalam kemaluan tidak bisa dihilangkan kecuali oleh air kencing. Bagaimana yang dia katakan, lalu apa pendapatmu yang mulia? Jawabannya adalah, bahkan mandinya telah sah meskipun tidak buang air kencing. Jika dia buang air kecil setelah itu dan mani keluar sedikit dengan sendirinya atau bersama air kencing tanpa syahwat, maka ia tidak wajib mandi untuk kedua kalinya, tapi cukup beristinja dan berwudu. Jadi jelas, meskipun keluar lagi setelah dia mandi dengan sempurna, maka kewajibannya hanya beristinja, membersihkan najis dari air kencing pada kemaluannya, kemudian berwudu. Permasalahan berikutnya, pertanyaan tentang mencampuri istri setelah melahirkan. Jika wanita yang hamil melahirkan dan setelahnya tidak mengeluarkan darah, apakah suaminya halal untuk menyetubuhinya dan apakah dia harus sholat dan berpuasa ataukah tidak? Jawabannya, jika wanita yang hamil melahirkan dan setelahnya tidak mengeluarkan darah, darah nifas, maka dia wajib mandi, sholat dan berpuasa. Serta suami boleh menyetubuhinya setelah dia mandi, karena pada umumnya dalam melahirkan itu darah akan keluar walaupun sedikit bersama bayi yang dilahirkan atau sesudahnya. Jadi yang mewajibkan mandi dalam syariat kita itu ada 6. Al-jima, berjima, hubungan seks, penis masuk ke dalam vagina, baik keluar mani atau tidak. Yang kedua, ingzalul mani bisyahwatin, keluarnya air mani dengan syahwat. Maka kalau tidak disertai dengan syahwat seperti kasus tadi, mani yang tersisa di dalam saluran air kencing atau mani yang sudah berada di kemaluan wanita, mani laki-laki yang sudah berada di kemaluan wanita kemudian keluar setelah mandi. Jadi mani yang keluar dari tempatnya dengan disertai syahwat, mengeluarkannya disertai rasa nikmat, itu mewajibkan mandi. Yang ketiga adalah al-maut, kematian. Orang mati wajib dimandikan, bukan wajib mandi. Kamu mati, mandi dulu sebelum dikubur. Wajib dimandikan. Tiga hal ini sama, baik laki-laki maupun wanita. Kemudian tiga berikutnya khusus bagi wanita. Laki-laki tidak akan pernah mengalami, mustahil mengalaminya. Yang pertama adalah haid. Haid. Gak mungkin laki-laki haid. Yang kedua nifas.
dan yang ketiga melahirkan. Jadi memang ada beberapa wanita, meskipun jarang jumlahnya, melahirkan tanpa nifas. Ketika melahirkan bayinya tidak ada darah sama sekali. Dia tidak mengalami nifas. Maka ia pun tetap wajib mandi. Permasalahan yang terakhir yang kita bacakan tadi, apakah suami boleh menggauli istrinya ketika melahirkan bayinya tanpa nifas? Maka jawabannya, suami tidak boleh menggauli sebelum istri itu mandi. Tapi ini suaminya kebangetan ya. Melahirkan itu kan sangat melelahkan. Mbok ya sabar sedikit. Atau nambah. Iya. Jadi 6 hal tersebut yang mewajibkan mandi, 3 yang pertama terjadi pada laki-laki dan perempuan, dan 3 yang terakhir terjadi hanya pada wanita. Pertanyaan berikutnya tentang mencampuri istri beberapa waktu setelah melahirkan. Apakah laki-laki boleh menyetubui istrinya selang 30 hari atau 25 hari setelah melahirkan? Ataukah tidak kecuali setelah 40 hari? Karena saya mendengar sebagian orang mengatakan bahwa itu tergantung kemampuan istri. Sebagian lainnya mengatakan harus sempurna 40 hari. Saya tidak tahu mana yang paling benar. Oleh karena itu, beritahukanlah kepadaku, semoga Allah membalasmu dengan sebaik-baik balasan. Jawabannya adalah, tidak boleh seorang pria menyetubui istrinya setelah melahirkan pada hari-hari nifasnya hingga sempurna 40 hari sejak tanggal kelahiran, kecuali bila darah nifas berhenti sebelum 40 hari. Maka ia boleh menyetubuhinya pada waktu darahnya telah terhenti dan setelah mandi. Jika darah keluar kembali sebelum 40 hari, maka haram menyetubuhinya pada waktu tersebut, dan ia harus meninggalkan puasa dan sholat hingga sempurna 40 hari atau terhentinya darah. Wabillahi taufik. Jadi hukum nifas itu sama dengan hukum haid. Larangan-larangan yang ada pada wanita yang nifas sama dengan wanita yang sedang haid. Tidak boleh mengerjakan sholat, tidak boleh mengerjakan puasa. Maka jika bertepatan dengan Ramadan, dia tidak berpuasa dan harus mengganti puasanya di bulan yang lain. Dan tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh melakukan jima. Suami tidak boleh menjimai istrinya yang sedang haid atau sedang nifas. Keumuman nifas wanita itu 40 hari. Dan ada yang hanya sesaat. Setelah melahirkan, sedikit mengeluarkan darah nifas, kemudian suci. Ada juga yang tidak sama sekali, meskipun sangat jarang. Dan darah nifas itu bukan darah yang keluar dari sobekan kemaluan wanita ketika melahirkan, ya, yang dijahit, bukan, tapi dia keluar dari dalam rahim, yang keluar dari dalam rahim. Maka
suami dibolehkan menggauli istrinya ketika istrinya sudah berhenti mengeluarkan darah nifas dan mandi. Sama dengan hukum haid, seorang suami baru boleh menggauli istrinya ketika setelah haid, yaitu setelah mandi besar. Begitu juga nifas, baik itu sesaat, satu pekan, dua pekan, atau bahkan 40 hari, bahkan ada yang sampai 60 hari. Ada yang sampai 60 hari. Itulah hikmahnya laki-laki itu boleh memiliki 4 ladang. Karena kalau ladang satunya berhalangan, bisa bercocok tanam di ladang yang lain. Permasalahan berikutnya, pertanyaan tentang menggauli wanita yang kandungannya keguguran. Di tengah-tengah kami ada seorang wanita yang keguguran kandungan tanpa sebab. Apakah suami meneruskan bercampur bersamanya secara langsung atau berhenti selama 40 hari? Jawabannya, jika janin telah terbentuk, yaitu tampak anggota tubuhnya berupa tangan, kaki, atau kepala, maka ia haram menyetubuhinya selagi darah keluar hingga 40 hari. Dan ia boleh menyetubuhinya pada saat darah berhenti selama masa-masa 40 hari tersebut setelah mandi. Adapun jika tidak tampak anggota tubuhnya dalam janinnya, maka ia boleh menyetubuhinya walaupun ketika darah tersebut turun, karena tidak dianggap sebagai darah nifas, tetapi darah kotor. Ia tetap mengerjakan sholat dan berpuasa, serta suaminya halal menyetubuhinya. Ia harus berwudu pada tiap-tiap sholat. Jadi jika keguguran, bagaimana hukumnya? Maka dilihat apakah janin tersebut telah berbentuk atau belum. Kalau sudah berbentuk sempurna janinnya, tangan kakinya terlihat dengan jelas, maka hukumnya seperti hukum orang yang melahirkan, seperti ibu yang melahirkan, yaitu berlaku padanya hukum nifas. Maka suami baru boleh menggauli jika darah nifas telah terhenti. Namun jika janin belum terbentuk, maka darah yang keluar hukumnya adalah darah istihadhah. Darah istihadhah berbeda dengan darah haid dan nifas. Dia adalah darah kotor. Maka kewajibannya adalah ketika pertama kali terjadi, dia mandi, kemudian ketika darah keluar, dia tetap puasa dan sholat, serta wajib berwudu setiap kali sholat. Ini hukum wanita yang mengeluarkan darah istihadhah. Sama seperti orang yang memiliki penyakit salasul baul, air kencingnya keluar setiap saat meskipun tidak dalam jumlah yang banyak, maka hukumnya adalah berkewajiban berwudu setiap kali sholat. Ini berbeda dengan orang yang sehat. Kita tidak diwajibkan mengulang-ulang wudu, tapi cukup satu kali wudu. Sebelum maghrib tadi kita berwudu, kemudian ketika azan isya belum batal, kita boleh sholat isya dengan wudu yang kita gunakan untuk sholat maghrib. Meskipun yang lebih afdol adalah berwudu lagi.
Namun wanita yang istihadhah dan yang mengalami salasul baul ini berkewajiban setiap kali hendak sholat dengan satu wudu. Ini berkaitan dengan adab pernikahan yang berkaitan dengan jima, dengan hubungan seks. Kita lanjutkan adab selanjutnya yang ke-18. Masing-masing suami istri berhak memandang tubuh pasangannya dan mandi bersama. Suami istri boleh mandi bersama di satu tempat atau ruangan, walaupun masing-masing memandangnya. Dalil atas hal itu adalah sebagai berikut. Apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, ia menuturkan, aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana yang berada di antara aku dengan beliau, sambil tangan-tangan kami berebutan di dalamnya, berebutan gayung. Beliau mendahuluiku sehingga aku mengatakan, sisakan untukku, sisakan untukku. Aisyah mengatakan bahwa keduanya dalam keadaan junub. Ini diantara romantisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istri beliau, mandi junub bersama. Ini adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mandi pun bercanda, keduanya berebutan gayung. Aisyah mengatakan, sisakan untukku, sisakan untukku. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencandai Aisyah dengan menguasai gayung. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang ulama besar dari madhab Syafi'i, berkata dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari adalah kitab terbaik dalam syarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan dengan hadis ini, Ad-Dawawudi, pengikut madhab Adz-Dzahiri, berargumen atas bolehnya laki-laki melihat tubuh istrinya, atau sebaliknya, istri melihat tubuh suaminya. Silahkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu حي على الصلاة.
Hayya 'ala shalah. Kita lanjutkan dengan membaca beberapa pertanyaan di sini. Ana mau bertanya, sesuai hadis, apabila meninggal anak Adam terputus 3 kecuali sedekah jariah, ilmu bermanfaat, doa anak terhadap orang tua. Pertanyaan, bagaimana doa kita terhadap saudara kita yang sudah meninggal? Apakah doa kita sampai kepada mereka? Iya, itulah manfaatnya disyariatkannya sholat jenazah. Sholat jenazah di situ isinya adalah doa untuk jenazah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin jika ada jenazah disolati 40 orang yang mentauhidkan Allah, maka sholat mereka akan menjadi syafaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika setelah mengkuburkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, salu li akhikum tathbit fa innahul ana yus'al. Berdoalah, mintalah kepada Allah untuk saudara kalian keteguhan, karena saat ini ia akan ditanya oleh dua malaikat. Dan mendoakan orang yang telah meninggal dari kalangan orang-orang beriman ini sangat dianjurkan. Maka karya-karya para ulama ketika menyebutkan ulama-ulama yang sudah meninggal, maka senantiasa disertai dengan rahimahullah, tarahum, mendoakan rahmat bagi ulama tersebut. Maka kita banyak jumpai di dalam kitab-kitab para ulama ketika menyebutkan al-imam Syafi'i rahimahullahu taala dan seterusnya, itu semuanya adalah doa. Jadi tidak hanya doa anak yang saleh, tapi doa siapapun dari kalangan orang-orang beriman itu pun sampai, tentunya jika terpenuhi syarat-syarat doa, karena tentunya akan berpengaruh pada kekhusyuan dan keikhlasan seseorang dalam berdoa. Ustadz, ketika seorang junub sedangkan ia hendak tidur, maka disunahkan berwudu. Bagaimana ketika mandi wajibnya, apakah harus berwudu lagi setelah bangun tidur? Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Iya, kita telah sampaikan bahwa berwudu adalah sunnah. Berwudu ketika mandi junub adalah sunnah, maka tetap disunahkan, tapi tidak harus, tidak wajib. Jika dia berwudu sebelum mandi atau setelah mandi, maka ini lebih baik. Karena manfaat membasahi
anggota tubuh kita terlebih dahulu sebelum mandi itu memiliki manfaat yang besar, ya, agar kepala kita tidak kaget, ya, terlebih suhu yang berbeda, badan kita panas, air yang kita guyurkan air yang dingin, ya, tentunya saraf ini akan kaget. Maka dengan mengamalkan sunnah mandi itu saraf-saraf kita ada pemanasan, ya. Dan itu terbukti secara medis, orang yang mandi wajib dengan mengamalkan sunnah akan lebih sehat daripada yang tidak mengamalkan sunnah. Jadi kita basahi terlebih dahulu itu sebagai pembuka agar saraf kita tidak kaget. Berbeda dengan orang yang sekonyong-konyong langsung mengguyurkan air ke sekujur tubuhnya meskipun sama-sama sah. Bolehkah kita berpuasa sunnah setiap hari? Misalnya kita memulai puasa Daud di hari Senin, Rabu, Jumat. Bolehkah kita isi hari Selasa dan Kamis dengan niat puasa lain? Apakah boleh puasa setiap hari dengan niat menahan diri atau nafsu karena belum mampu menikah? Apakah niatnya ada, Ustadz? Dan apakah pahalanya sama seperti puasa sunnah yang lain? Ya. Siyamud dahr ini telah dibahas oleh para ulama. Puasa sepanjang tahun. Jika yang dimaksud adalah puasa terus-menerus tanpa berbuka satu hari pun, termasuk dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian hari-hari tasyrik tanggal 12, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, maka jelas ini haram. Sepakat para ulama, ini adalah haram. Kalau yang dimaksud puasa dahr, puasa sepanjang tahun, puasa setiap hari kecuali hari-hari yang terlarang. Dia puasa setiap hari. Namun pada hari yang jelas ada larangannya berpuasa, yaitu hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari tasyrik, maka ini diperselisihkan oleh para ulama. Para ulama memperselisihkan bagaimana hukumnya. Namun tentunya yang lebih utama adalah tidak melakukannya. Meskipun tidak ada larangan, karena ketika ada seorang sahabat yang meminta izin kepada Rasulullah untuk puasa sepanjang tahun, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menunjukkan dari yang paling ringan terlebih dahulu, yaitu puasa ayyamul bid, puasa 3 hari setiap bulan. Sahabat ini mengatakan, aku mampu lebih dari itu. Maka Rasulullah mengatakan, puasalah Senin dan Kamis. Ia pun mengatakan, aku mampu melakukan lebih dari itu. Maka Rasulullah mengatakan, puasalah puasa Daud. 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Ia pun mengatakan, aku mampu melakukan lebih dari itu. Maka Rasulullah tidak mengatakan gabunglah antara Daud, ayyamul bid, Senin dan Kamis, dan tidak pula mengatakan puasalah setiap hari, tidak. Rasulullah mengatakan tidak ada yang lebih afdol, tidak ada yang lebih afdol daripada puasa Daud. Jadi itu sudah maksimal. Maka puasa dahr, puasa sepanjang tahun, kalaupun boleh itu makruh. Karena jelas kalau orang puasa setiap hari, ini akan mengganggu aktivitas dia yang lain.
yang barangkali lebih penting dan lebih wajib daripada puasa. Maka jika syahwat begitu menggelora, maka lakukan puasa Daud. Insya Allah itu sudah maksimal. Dan orang yang berpuasa ini hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, doa orang yang berpuasa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua riwayat, inda fitrihi, ketika dia berbuka. Riwayat yang lain yang lebih sahih adalah hatta yuftir, sampai dia berbuka. Artinya apa? Sejak terbitnya fajar sampai dia berbuka, itu adalah kesempatan orang yang berpuasa untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dia melakukan puasa Daud, dan ketika berpuasa dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar cepat mendapatkan jodoh, agar cepat diberi kemampuan untuk mendapatkan jodoh. Insyaallah jika dia melakukan seperti ini, usaha dia tidak akan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di dalam surah Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bermujahadah, berusaha bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, niscaya kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Jadi hajat dia insya Allah tidak akan lama jika dia ikhlas melakukan puasa dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma hamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.